semuanya. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu makam yang ada di Gresik. Kita akan mengunjungi makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Lokasinya berada di Gapura Wetan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Akhirnya kita udah sampai nih. Mobil elf yang terparkir di sini merupakan akses para peziarah untuk menuju ke lokasi makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, dikarenakan lokasi parkir bis berada di area pelabuhan Gresik. Untuk parkir sepeda motor, tepat berada di depan lokasi. Para peziarah biasanya mengisi daftar hadir terlebih dahulu sebelum memasuki area makam. Kali ini kita ada di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah wali pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Berikut merupakan foto-foto lama makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Asal-usul Sunan Maulana Malik Ibrahim ini masih diperebutkan. Ada pendapat yang menyebutnya berasal dari Iran, dan ada yang berkeyakinan Asia Tengah, bahkan Maroko. Hal ini berdasarkan pada garis keturunan dari ayahnya seorang ulama besar dari Maghribi, yaitu Barakah Zainal Alam. Dan juga, makam ini diberi nama makam Syekh Maulana Malik Ibrahim dikarenakan di sini merupakan tempat di makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta keluarga dan para muridnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan nama asli dari Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki beragam nama, diantaranya dikenal Magnum Ibrahim Asmarakondi dan Maulana Maghribi. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan wali tertua dari Wali Songo, dan beliau menyebarkan agama Islam hingga wafatnya di Gresik pada tahun 1419. Daya tarik di makamnya itu sendiri memiliki batu nisan yang bertuliskan kaligrafi dari batu Gujarat. Beliau dimakamkan di Gresik karena di sini merupakan tanah perdagangan. Dan juga desa Gapura ini berasal dari kata Al-Maghfura yang berarti tempat pengampunan. Beliau menyebarkan agama Islam di Gresik sejak tahun 1392 Masehi. Beliau mengawali dakwahnya dengan mendekati masyarakat lewat pergaulan dan perdagangan. Ia tidak memaksakan keyakinannya secara langsung, tapi dengan menunjukkan keindahan Islam lewat keramahan dan jalan kebaikan. Sunan Gresik disebut manusia setengah dewa oleh Kerajaan Majapahit, dikarenakan saat Sunan Gresik melihat warga Majapahit melakukan ritual agar diturunkan hujan, beliau mengadahkan tangannya dan berdoa agar turun hujan. Seketika langit menjadi mendung dan hujan turun dengan derasnya. Beliau terkenal sebagai tabib yang mampu mengobati berbagai macam penyakit. Dan juga beliau seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja dan guru para pangeran. Sunan Gresik adalah orang yang membangun pondasi dakwah Islam di Nusantara yang dilanjutkan oleh anak cucunya mulai dari Sunan Ampel hingga Sunan Bonang. Tidak lupa biasanya para peziarah mengambil foto bersama di depan tulisan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai dokumentasi. Dan juga para peziarah biasanya mengambil minum di sumur tua yang masih terjaga dan mengharap karomah dan keberkahan dari sosok Sunan Gresik. Setelah berziarah, para pengunjung biasanya membeli oleh-oleh di pusat perbelanjaan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang tepat berada di samping kiri lokasi makam.